Here we go. Oh ini. Dada gua sakit. Hampir meninggoy, bro. Oh ini ada lagi. Dada gua sakit lagi, gak ada obat pokoknya ini. YouTuber lah. Lucu banget coba. Mana sih yang ini di sini? Oh ini. Shotgun. Lu. Alam. Oke, satu lagi yuk. Wait, oh boom. Ini. Alah, double lagi loh dari tadi. Ya bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ush. Ayo WhatsApp teman-teman, balik lagi dengan gue Jun Gaming di game Fire Better Gone lagi. Oke, bro, jadi di video kali ini seperti biasanya gue akan nge-review lagi teman-teman, nge-review sensitas. Dan untuk sensitas kali ini bebas DPI. Maaf ya guys ya, gue biasanya kan nge-review sensitas itu 2 hari sekali karena sekarang mah banyak pekerjaan. Dan kali ini gue ditemenin sama Global. Ini asli Global, itu ada 2 orang, yang satunya lagi teman gue. Here we go. Ini isinya, oh mantap lah. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Dan untuk kali ini mah bebas DPI, kita coba buat one shot one kill. Sensitasnya cocok banget buat one shot one kill, dan di rank juga cocok gitu. Tapi untuk penjelasannya sabar dulu, karena ini belum saya review, belum nemu musuhnya ya. Tetapi yang baru bergabung bisa dulu di subscribe dan di like bila menyukai dengan video ini. Bantu ke 20.000 subscriber, semoga tercapai. Yuk, gasken. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, depan. Oke, tung. Pokoknya mana ini mah. Kita coba shotkan kepalanya, bro. Oh, ini. Nope. Dada gua sakit. Headshot. Mana? Temenmu, woi. Mana, woi? Oh, situ. Nanti dulu nge-revive-nya. Takut gak kebagian kill ini mah. Parah ini mah. Jangan malu-maluin. Oke, bang, gasin bang. Ke atas dia, bro. Eh, kemelah nonjok. Gak apa-apa, damage dikit. Yang penting nge-kill. Nge-loot dulu. Tolong. Nanti aja nge-revive-nya. Ya bang, nge-revive aja bang. Eh, sabar dulu. Asli ini saya main sama Global ya. Semoga aja untuk konten kali ini bisa one shot one kill. Oke. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini saya belum nemu senjata buat one tap itu. Ini shotgun magma buat ini doang itu, bukan one tap, bukan one shot one kill. Untuk ukuran tombol tembak kali ini masih di 68 teman-teman. Belum saya rubah karena udah masih enak gitu. Lagi di mana, Bang? Di rumah, bro. Oh, di rumah. Gak kemana-mana gua mah. Woi, ayo. Aduh, kebanyakan ngelot ini. Selawat, Bang. Biar naik, Bang. Iya. Auto semangat itu, pakai selawat. Main pakai selawat, dengerin selawat, auto semangat. Oke. Okay. Yuk, gaskin yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari ke factory. Untuk kali ini mah tanpa bebas DPI. Kalau kalian tanpa DPI juga work itu. Pakai DPI juga work itu. Oh, ini ada orang. Chrono the best. Best lah emang. Iya, the best. Eh, kabur ya depan gua. Aduh, masih jauh lagi teman-teman gua. Eh bang, rapat bang, rapat yo, rapat barisan. Eh bang, di atas ini kayaknya. Ntar. Ayolah, lama. Oh iya, di atas ini. Eh, ada orang. Boom. Pencet wall 2. Allah, kok knock bang. Win. Sampai tom. Sampai baras. Kosong. Di mana sih, di atas kah ini? Oh iya, di atas. Allah. Here we go. Oh ini. Dada gua sakit. Hampir meninggoy, bro. Oh ini ada lagi. Dada gua sakit lagi, gak ada obat pokoknya ini mah. Kalian lucu banget, cobain. Coba dulu. Allah, danger lagi. Di mana kok bang? Sabar bang, ngecetan dulu bang.
Bisa nggak bang? Bisa nggak bang? Eh di mana sih? Kosong. Oh di bawah ininya, ini mah. Bisa bisa. Kalem 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 kalem. Eh ini masih masih kenok loh. YouTuber bang. Widih Scar Titan. Scar Titan si abang ini. Eh lagi apa orang? Dia? Assalamualaikum pak. Bengong ngeleg. Lagi war ngeleg. Tolong. Si abang ini. Aduh, belum nemu ini lagi. Eh lah 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 lah. Belum nemu ini, masa kalem kalem. Belum nemu one shot one kill ini. Kan kali ini mah buat one shot one kill juga oke, okay, buat rank juga oke. Okay. Tadi kan shotgun sama XM udah headshot gitu. Kita coba one shot. Here we go. Ya bismillahirrahmanirrahim. Tadi belum nemu one shot loh. Oke, okay, oke. Ini nah, nah nah nah. Senjata ini. Kita coba one shot pakai 14 yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ada loh di sini. Depan kayaknya. Kalau aja lo tahu. Untuk penjelasan sabar dulu. Ini belum ini gitu, belum nge-review untuk one shot one kill-nya. Mana sih yang ini di sini? Oh, ini. Shotgun. Oh, lo 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 lo. Coba deketin. Nah, yuk. Widih, mantap juga tadi. One shot loh, asli tadi one shot. Pokoknya satu peluru langsung pecah auto ini. The best, pokoknya kalian wajib banget cobain. Ngeripep. Iya, one shot. Kabur, lagi. kabur. Bisa kami. Oke, kabur. Asli susah banget dah yang tadi nih. Yang terakhir susah ini. Ke atas sambil nyerong ke kanan dia orangnya. Jadi agak susah. Sabar. Masih kalem itu, masih banyak buat kita yang buat kita one shot one kill kan. Oke. Okay. Oh, ini. Dada gua sakit. Nah. Tiga. Nah. Biasa, udah tiga copot. Palanya pakai one shot one kill, bro. Nah, untuk triknya yaitu jadi untuk one shot one kill, jadi crosshair kalian itu sebelum berwarna merah, teman-teman. Jangan ditaruh di badan. Kalau ditaruh di badan mah menurut saya bakalan kena badan crosshair-nya. Jadi diusahain crosshair kalian itu ditaruhnya di samping, di kanan atau di bawah, tetapi sebelum berwarna merah. Kalau sebelum berwarna merah tinggal drag shoot aja. Kalau kalian tanpa DPI ngedrag shootnya agak kekencengan, tetapi kalau kalian pakai DPI sekitar dari 580 sampai 700 mah santai aja gitu. Jangan kekencengan ngedrag shootnya. Nah, ada lagi nah. Kita coba one shotkan lagi, teman-teman. Di atas ini kayaknya player ngendok ini. Oh, ini. Kalem. Oke, okay. Satu lagi yuk. Wait, oh ini. Alah, double lagi loh dari tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Okay. Ush. M14 shotgun XM auto ini mah kalian wajib banget kita cobain. Pokoknya bantu saya channel saya ke 20.000 subscriber, teman-teman. Jadi menurut saya kalian mau HP-nya Oppo, Vivo, Xiaomi dan pokoknya semuanya semua work di semua HP, teman-teman. Jadi udah terbukti buat rank juga cocok, buat one shot one kill juga cocok itu. Kalian tinggal wajib pakai gitu. Ya, sekian dulu dari saya. See you di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.